Negara ini aman, ya. Peranan siapa? Polis, tentera, badan-badan penguasaan. Apa maksud kamu perintah 3 tahun PAS dan bersatu? Apa kamu buat untuk polis dan tentera? Kamu pernah tengok rumah polis? Kamu pernah tengok rumah tentera? Saya 6 bulan. Masa itu baru 4 bulan. Saya pergi cek rumah tentera Lok Kawi. Saya pergi cek rumah tentera di 2DM. Tengok gambar-gambar rumah polis. Keadaan yang sangat daif. Apa yang saya lakukan? Segera lulus 200 juta ringgit untuk rumah polis. Segera luluskan 200 juta rumah tentera. Sudah tahu mana Eskom, Lahad Datu, Sentosa? Babi tahu ya, terjadi Sabah. Serangan daripada pengganas Sultan Sulu. Serang tembak. Ada yang cedera parah, ada yang mati. Mempertahankan negara bertuah Malaysia ini. Kawasan itu keselamatan kita panggil Eskom. Polis dan tentera situ rayu bertahun-tahun. Masa Tan Sri Mahidin Perdana Menteri rayu kepada dia, tolong. Rumah kami teruk, anak pinak kami tak selamat. Tolong bagi sedikit peruntukan supaya kami boleh hidup selesa sedikit sementara pertahankan negara ini. Tak ada peruntukan. Kalau dia kata dia nak tolong Melayu, saya kata podah. Get lost. Nak biar marah cakap orang putih, orang Kelantan faham tanah merah. Red land, red land. Baik. Apa saya buat? Saya dapat saja file. Telefon Saifuddin Nasution. Sila sahkan. Dia sahkan. Telefon Dato' Mak Hassan, Menteri Pertahanan. Sahkan. Saya lulus esok tu, satu hari dalam 24 jam. Saya lulus 40 juta untuk mereka.